Sebelum saya mulai, saya harap kepada seluruh hadirin hadirat, tolong jangan ada yang duduk. Semua jamaah duduk. Kalau ada yang ribut, saya pulang sekarang. Saudara-saudara, saya ini habis ceramah dari Padang. Pulang dari Padang langsung saya ke Banjarmasin. Dari Banjarmasin langsung ke Palembang. Dari Palembang saya nyampe bandara dari jam 8 malam. Langsung dari bandara ceramah 6 tempat. Ini tempat yang keempat, masih ada 2 tempat lagi. Tadi waktu saya ceramah di acara pertama itu di Sepatan, saya udah ngomong kalau ada yang ribut saya pulang. Saya bilang sekali masih ada yang ribut, kedua kali saya bilang ada yang ribut lagi saya pulang, begitu ada yang ribut saya langsung pulang. Saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya pulang. Jadi saya sampaikan di sini, kalau ada yang ngomong ada yang ribut saya pulang. Jangan pernah samakan saya seperti penceramah-penceramah lain. Ini majelis ilmu, majelis taklim. Saya bukan tontonan. Saya datang kemari mau ngasih ilmu. Ini bukan orkes, bukan dangdut. Pasar akhlak, pasar adab. Siap tenang? Perjanjian, kalau ada yang ngomong saya pulang. Ada yang ngomong saya pulang, siap? Karena masih ada 2 tempat lagi, jadi saya tidak akan lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi man walah wa ba'd. Yang saya cinta, yang saya muliakan para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatidz, para tokoh masyarakat, segenap aparat pemerintah, wabil khusus segenap panitia peringatan Isra Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad beserta seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, kita duduk di sini untuk mengenang satu peristiwa yang mulia, satu kejadian yang mulia, satu peristiwa yang agung, satu kejadian yang luar biasa, perjumpaan seorang hamba dengan Tuhannya, perjumpaan kekasih dengan kekasihnya, perjumpaan pecinta dengan yang dicinta, perjumpaan perindu dengan yang dirindu, yaitu perjumpaan Allah dengan baginda Nabi besar Muhammad. Karena saya tidaklah, jadi saya hanya akan memberikan maroji, landasan, referensi, kitab-kitab yang dimana apabila engkau mempelajari kitab-kitab tersebut, maka engkau akan mendapatkan pemahaman yang jelas, pemahaman yang benar tentang kejadian Isra Mi'raj. Sebab banyak penceramah sekarang, ustaz, kiai, dai sekarang ini, kalau menjelaskan Isra Mi'raj itu sesuka congornya, nggak pakai ilmu. Contoh, ada dai penceramah ngomong begini, Jibril turun bawa cawan terbuat dari emas yang berisi air dari sorga, dibelah dada Nabi Muhammad, dikeluarkan hatinya, dicuci, dibersihkan dari kotoran-kotoran, disucikan. Saya tanya, jawab yang keras, pernah atau tidak dengar penceramah ngomong seperti itu? Pernah atau tidak? Yang kompak, pernah atau tidak? Sering atau tidak? Kalau ada ustaz atau kiai atau habib atau penceramah
ngomong seperti itu ustaz, itu kiai, itu penceramah, itu ulama, ulama goblok. Makanya kalau ngomong itu berdasarkan kitab. Saudara-saudara para ulama-ulama terdahulu banyak mengarang kitab-kitab yang menjelaskan tentang Isra Mi'raj. Ada kitab As-Siraj Al-Wahaj fi Habaibil Mi'raj karangan Imam Abu Ishaq Muhammad bin Ibrahim An-Nu'mani Asy-Syafi'i. Beliau murid daripada Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ada kitab Al-Mi'raj karangan Imam Abdul Karim Al-Busairi. Ada kitab Ar-Risalah fil Mi'raj karangan Imam Abdul Hasan Ali bin Muhammad Al-Lakhmi. Ada kitab Ayatul Kubra fi Syarah Qissatul Isra karangan Imam As-Suyuti. Ada kitab Al-Aya Az-Zahima Al-Bahira fil Mi'raj Sayyid Ahli Dunia Wal Akhirah karangan Imam Al-Hafidh Samsuddin Muhammad Ibn Yusuf Asy-Syami Ad-Dimashqi. Satu lagi kitab beliau Al-Aya Al-Bayyinat fil Mi'raj Sayyid Ahli Al-Ardi Was Samawah. Kemudian ada kitab An-Nurul Wahad fi Kisah Isra wal Mi'raj karangan Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Muhammad Al-Hadi Al-Barzanji. Pernah dengar Maulid Barzanji enggak? Siapa pengarangnya? Hah? Sayyid Ja'far Al-Barzan. Nah, ini yang ngarang kitab An-Nurul Wahad, kakek daripada pengarang Maulid Barzan. Nah, disyarahkan kitab tadi sama cucunya Sayyid Ja'far. Diberi nama kitab Tajul Ibtihaj Ala Nuril Wahad karangan Imam Ja'far bin Ismail Al-Barzanji. Kemudian ada kitab Qissatul Mi'raj karangan Said Usman Syafa bin Muhammad Syafa. Kemudian ada lagi kitab Al-Mi'raj An-Nabawiyah karangan Syekh Hasan Al-Hafiz Asy-Sya'ati. Kemudian ada yang ngomong saya pula. Kemudian ada kitab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka. Mobil. Terus. Buka kakinya, Mas. Kang Haji mana? Alhamdulillah. Terima kasih.